pabrik. Itu kebetulan aja memang orang Belanda itu invest di situ, ada tanah kosong. Dan mungkin murah waktu itu zaman tahun 2000, tahun 70-an tuh 2500 satu meter. Karena bapaknya lurahnya udah bapak saya. Oh. 2500 perak semeter. Beli tanah itu. Dan itu tanah kosong, tempat saya main bola. Dulunya ya, lapangan bola. Lapangan bola, tapi bukan lapangan bola resmi kayak Rindam gitu, enggak. Cuma karena tanah kosong, enggak ditempatin, kita pakai batang bola. Awal-awalnya di situ ada pabrik gelas. Pabrik gelas. Pernah ada yang moto kan, kita di ini, itu yang di bawah ada kayak gudang. Yeah. Nah, itu pabrik gelas, tapi enggak sampai produksi. Enggak sampai produksi, cuma baru dibangun. Terus alat-alatnya juga belum datang, cuma butiran-butiran kristal calon gelasnya udah ada bahannya itu, kaca-kacanya apa, karena sebelahnya itu juga lapangan bola juga tapi lebih kecil yang berbatasan dengan Depsos. Ya, jadi kalau mau ditanya ada nggak hubungannya antara Tanjung Os sama Tabi Susu, saya rasa nggak ada, karena zamannya udah berbeda jauh abad. Ya. Dan beda sistem pemerintahan di Indonesia. Cuma ya? Kebetulan aja mungkin ada tanah bagus, lokasinya bagus kan, di jalan, investornya tanah murah, kayak udah gini. Tahun 70-an hampir berbarengan sama merek, PT Merek. Iya. Oh, hampir berbarengan sama merek. Hampir berbarengan. Iya. Merek tuh kan Jerman kalau nggak salah. Jerman, iya, pabrik kota. Tapi menurut tanah kosong sih. Emang ya, tanah kosong. Kalau kayak PT Merek aja. Mbak Armaji dia yang tinggal Armaji gitu ya. Armaji sama Mbak Ahmad. Iya. Kakeknya Tatang Sofyan. Itu. Kakeknya Dani. Kakeknya. Nah itu tahun berapa, Mbak, pabrik susu itu berdiri? Tahun 70-an. 70-71. Merek juga begitu ya? Merek, kalau merek 71 kan. Kalau merek 71. Karena saya ingat pas saya masih SMP. SMP 70-an. Merek apa? Susu bendera. Pokoknya nggak beda jauh deh tuh susu bendera sama merek, kata merek. Kalau sharing agak kemarin dikit. Ya. Oke. Ya karena dulu emang sharing juga itu lapangan bola juga. Oh, sharing itu? Iya, lapangan bola sharing. Lah sebenarnya banyak lahan lapangan bola di Kampung Gedong yang dirubah jadi pabrik nih. Ya banyak kan, itu tanah aja Sarmili semua. Karena emang tanah kosong, emang artinya tanah kosong. Jadi ini tanahnya kosong semua. Jadi kita yang masih anak-anak nih biasanya ya udah bikin aja. Yang gawang udah. Nah, Haji Sarmili itu berarti yang punya hampir boleh dikatakan Haji Sarmili itu separo Kampung Gedong tanah dia. Separonya Kampung Gedong ya? Iya. Kalau mau dilihat ya, sharing. PT Merek, susu bendera. Sampai tanah Haji Sarmili. Tanah Haji Sarmili ya. Tanah Haji Sarmili nih. Sering merek PP Serbu, Tanjung Os, lapangan Rindam. Terus Waduk Surilang. Bukan. Gak masuk. Bukan. Pol taksi yang di Gamia. Depan Tanjung Os. Gamia. Terus yang di sana depan kelurahan ada perumahan. Pak IP itu Dodol Toha, itu dia punya juga. Terus yang di sana separo pasar induk dia punya juga. Terus yang di mana lagi tanah dia? Termasuk tanah kelurahan, tanah tempat itu. Dulu belakang merek dia punya juga. Semua. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang.